Seorang pria kasihnya yang masih berstatus siswi SMK tersangka berdalih kesal karena cemburu. Kisah kali ini bercerita tentang seorang siswi SMK kelas 10 berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 orang istri. Siswi ini pun menjadi target istri keempatnya. Namun, saat pasangan ini jalan-jalan, siswi tersebut kepergok chattingan dan ditelepon oleh pria lain. Alhasil, pacarnya pun marah dan melampiaskan rasa kecewanya yang menyebabkan siswi ini kehilangan hidupnya. Nah, berikut adalah kisah lengkapnya. Umi Astuti, 16 tahun, merupakan seorang gadis yang bertempat tinggal di Dusun Kemang Raya, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Kini, dirinya duduk di bangku kelas 10 SMK. Tepatnya, menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah Harjo Winangun, Desa Pulau Rejo, Kecamatan Belitang 1, Oku Timur. Di lingkungan sekolahnya, Umi Astuti dikenal sebagai anak yang rajin dan berprestasi. Begitupun di lingkungan keluarganya, dia merupakan seorang pribadi yang ceria dan ramah. Sebagai gadis yang cantik dan menawan, tentu saja banyak pria yang ingin mendampingi keseharian Umi Astuti. Dari banyaknya cinta yang datang di kehidupan Umi, dia menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang pria yang bernama M. Yasir. Gadis SMK ini pun telah menjalin hubungan asmara dengan M. Yasir yang telah berusia 33 tahun sejak Umi duduk di bangku kelas 3 SMP. Walaupun umur mereka memiliki jarak yang jauh, namun rasa sayang keduanya tidak sejauh umurnya, selalu dekat dan tak terbatas. M. Yasir merupakan seorang warga Kemang Raya, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang 1, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam kesehariannya, dia berprofesi sebagai seorang petani. Dirinya telah menikah dan sudah memiliki 3 orang istri. Istri pertama dan istri keduanya telah dia ceraikan. Dan kini, dirinya hidup bersama istri ketiganya yang sedang mengandung buah hati. Sebelumnya, M. Yasir juga telah memiliki buah hati dari pernikahan dia dengan istri pertama dan istri keduanya. Saat ini, dirinya ingin memiliki istri keempat, di mana calon istri keempatnya adalah pacar dia saat ini yang bernama Umi Astuti yang masih duduk di bangku kelas 10 SMK. Walau Umi masih duduk di bangku sekolah, namun M. Yasir akan setia menunggu sampai Umi benar-benar siap untuk dipinang oleh pria ini. Sama seperti pasangan muda-mudi pada umumnya, mereka selalu melakukan pertemuan di suatu tempat untuk memadu kasih dan mencurahkan perasaan kangennya. Nah, pada suatu ketika, tepatnya pada Rabu 19 Juni, Umi Astuti dan M. Yasir, seorang pria beristri yang saat ini sedang mengandung buah hati, sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Saat itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Umi, seorang siswa SMK, pergi meninggalkan rumahnya. Saat itu, dia tidak pamit dengan kedua orang tuanya. Dia pergi secara diam-diam dengan mengendarai sepeda motor Scoopy yang berwarna putih. Nah, pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Umi Astuti pun menemui M. Yasir di suatu tempat. Mereka pun jalan-jalan menggunakan satu sepeda motor yakni milik Umi. Di tengah perjalanan, saat sedang romantis-romantisnya mereka memadu kasih, HP Umi pun berdering. Dan ternyata, yang menghubungi saat itu adalah seorang pria. M. Yasir yang mengetahui hal ini langsung terasa cemburu tanpa meminta penjelasan dari Umi Astuti. Saat HP Umi dicek, ternyata Umi juga melakukan chattingan dengan pria lain. Alhasil, dari awalnya mereka romantis di perjalanan, berujung adu mulut karena masalah ini. Disinilah M. Yasir mengaku kepada Umi bahwa dirinya cemburu dan merasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh Umi Astuti. Saat itu juga, M. Yasir langsung membawa Umi Astuti ke kebun sawit.
Di sini, adu mulut mereka semakin tidak terkontrol satu sama lain. Emi Asir yang gelap mata karena rasa cemburu langsung memberikan hadiah kepada Umi berupa yang mana ini ditempelkan beberapa kali ke arah Umi. Umi saat itu tidak bisa menghindar hingga pada akhirnya dia kehilangan hidupnya. Emi Asir yang mengetahui hal ini langsung kabur karena takut untuk bertanggung jawab. Sepeda motor milik Umi juga dia bawa pergi. Niatnya untuk membuat skenario seolah-olah kejadian yang menimpa gadis SMK ini karena kasus pengambilan barang secara oleh seseorang disertai dengan tindakan yang tidak manusiawi. Kemudian di hari yang sama, orang tua Umi mencari-cari dirinya. Karena hingga malam anaknya tidak pulang-pulang, Umi juga tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Di malam hari, orang tuanya tidak bisa tidur dan sangat gelisah karena menunggu kepulangan anak gadisnya ini. Keesokan harinya, di hari Kamis 20 Juni, Umi tetap tidak kelihatan batang hidungnya di halaman rumah. Atas kesepakatan bersama, pihak keluarga pun memutuskan untuk membuat laporan ke perangkat desa setempat. Dengan harapan, Umi Astuti bisa segera pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita, pada tanggal 20 Juni 2024, seorang petani yang bernama Rofi'i, 47 tahun, melakukan aktivitas seperti biasa ke kebun karetnya yang berlokasi di Desa Tebing Sari Mulia, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Yang mana saat itu dia akan menyadap karet. Awalnya, tidak ada hal yang aneh di kebun karetnya. Dia masih melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat pagi, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang aneh di tengah semak-semak. Nah, berbekal rasa penasaran, dia pun mendekat dan memastikan sesuatu yang ada di sana. Saat sudah dekat, alangkah terkejutnya dia. Ternyata, yang ada di depan matanya saat itu adalah seorang gadis yang sudah Rofi'i saat itu langsung menghubungi pihak berwajib. Tak butuh beberapa lama, pihak kepolisian pun datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Nah, ada pun beberapa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dan berhasil diamankan, antara lain sepasang sendal warna hitam, uang pecahan Rp5.000 sebanyak 2 lembar, kacamata bening dengan gagang coklat, permen relaksa, 2 lipstik, celana panjang warna putih dengan noda cairan merah, warna biru, di warna ungu dengan yang berisi cairan merah, 2 kuncir rambut, celana pendek, jilbab coklat muda, masker hitam, dan selempang berwarna orange motif bunga putih. Saat melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan identitas dari gadis ini. Umi Astuti yang sudah tidak bernafas dibawa langsung oleh petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mulanya pihak kepolisian menduga bahwa kasus ini adalah pengambilan barang secara dengan disertai kegiatan hidup seseorang. Namun, saat Umi sudah berada di rumah sakit, seorang warga yang bernama Suyanto yang merupakan ayah Umi mengaku anaknya telah hilang. Saat dicek di rumah sakit, ternyata memang benar sosok tersebut adalah anaknya sendiri. Sebagai orang tua yang telah mendidik anaknya dari kecil, tentu saja merasa sangat terpukul melihat kenyataan pahit ini. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan atas kasus ini untuk mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Tak butuh waktu lama, kurang lebih selama 12 jam pemeriksaan sejumlah saksi, akhirnya polisi berhasil mengantongi nama yang telah tega melakukan perbuatan tersebut, di mana orang tersebut adalah M. Yasir yang merupakan kekasih Umi. Pihak kepolisian langsung menuju ke kediaman lelaki tersebut yang berada di Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian barat pada Kamis 20 Juni, M. Yasir berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. M. Yasir pun mengakui perbuatannya yang telah tega menghilangkan hidup seorang Umi Astuti.
akibat perbuatannya M. Yasir tersebut akan dijerat dengan pasal 340 KUH pidana ancaman hukum 20 tahun dan pasal 338 KUH pidana ancaman 15 tahun serta 365 ayat 3 KUH pidana ancaman 15 tahun. Nah, demikianlah kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih.